Kabupaten Rokan Hilir Sulaiman menjadi pembina pada upacara penurunan bendera merah putih. Acara yang berlangsung pada pukul 5 sore tersebut berlangsung hikmat dan lancar. Kegiatan upacara penurunan bendera yang dimulai pada pukul 5 sore tersebut dihadiri Forkopimda, Kepala OPD, TNI, Polri, tokoh pejuang, tokoh masyarakat, ASN, ormas, siswa, dan masyarakat umum. Bertindak sebagai pembina upacara Wakil Bupati Rokan Hilir Sulaiman. Bupati Rokan Hilir Afri Sintong yang turut hadir dalam acara tersebut bersyukur berbagai tahapan dalam peringatan hari ulang tahun kemerdekaan ke-77 berjalan dengan baik. Mulai dari pawai karnaval, pawai obor, malam tabtu, kenaikan bendera merah putih hingga penurunan bendera. Afri Sintong juga memberikan ucapan terima kasih kepada para pejuang yang sudah susah payah merebut kemerdekaan. Alhamdulillah mulai dari tadi pagi kita telah melaksanakan mulai penaikan bendera sampai ke penurunan bendera sampai juga pikun sama presiden tadinya. Paginya juga pikun detik-detik proklamasinya dan tadi juga penurunan bendera juga ada pikun ya. Ini juga tentunya kepada seluruh yang berpartisipasi di dalam acara hari ulang tahun ke-77 kemerdekaan Indonesia ini kami ucapkan banyak terima kasih. Juga kepada anak-anak kami yang paskibraka, juga kepada awak-awak media yang juga meliput acara ini mulai dari tadi pagi sampai sore hari ini. Dan juga malam ini kita ada acara juga di mes ya, acara kebersamaan kenegaraan ramah tamah nantinya. Kami juga mengundang awak-awak media, rekan-rekan media juga bisa hadir. Nanti juga anak-anak kita dari Paskibraka juga hadir di sana dan juga Forkopimda juga hadir. Jadi di sini tentunya dalam ulang tahun ke-77 Hari Kemerdekaan Indonesia ini, mari kita sama-sama mengisi kemerdekaan ini. Tentunya kami dari pemerintah berharap partisipasi dan kerjasama seluruh masyarakat Kabupaten Rokan Hilir untuk pembangunan Rokan Hilir ke depannya. Perlombaan nanti besok ada permainan rakyat, kami juga mengundang semuanya yang bisa hadir, juga masyarakat sekitar bagian siap-api bisa hadir di sana. Nanti ada bermacam-macam perlombaan permainan rakyat di sana dan juga nanti seluruh instansi, baik instansi vertikal juga kita undang di sana. Usai melaksanakan penurunan bendera merah putih, kegiatan dilanjutkan dengan resepsi malam kenegaraan yang dipusatkan di Mes Datuk Batu Hampar, Bagan Siapi Api. Dari Rokan Hilir, Junedi, Cire TV melaporkan.